Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada pagi ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej gambar radar menunjukkan keadaan cuaca yang cerah bagi hampir kesemua negeri sekitar Semenanjung pada pagi ini dan keadaan cuaca yang baik ini dijangka akan berterusan sehingga ke awal petang nanti. Pada lewat petang pula dijangkakan ribut petir akan mula berlaku di beberapa kawasan di sekitar pedalaman negeri Perak, Lembah Kelang, pedalaman negeri Sembilan, Pahang dan juga Johor daripada lewat petang sehinggalah ke awal malam nanti. Dan keadaan juga dilihat agak panas dan juga kering di kawasan-kawasan di sekitar Semenanjung terutamanya pada waktu tengah hari dan juga awal petang. Menerusi tinjauan kami pada semalam, beberapa stesen di sekitar bandar-bandar utama merekodkan suhu maksimum yang tinggi dengan Petaling Jaya mencatatkan suhu sehingga 35 darjah Celsius. Oleh itu, orang ramai diminta supaya banyakkan meminum air dan mengurangkan aktiviti di luar rumah, hanya keluar rumah apabila perlu. Kita lihat pula keadaan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Bagi negeri Sarawak, hujan dan ribut petir pada pagi ini dilihat berlaku di sepanjang kawasan pesisir pantai dan juga di sekitar pedalaman negeri berkenaan. Keadaan cuaca hujan di negeri Sarawak ini dijangka akan berterusan sehingga ke waktu tengah hari. Untuk negeri Sabah pula, hujan dilihat masih lagi memasuki bahagian-bahagian di sekitar timur negeri berkenaan sejak dari semalam. Oleh itu, jabatan kami masih lagi mengekalkan amaran cuaca waspada bagi bahagian-bahagian di sekitar timur negeri Sabah ini selama beberapa hari berikutan keadaan hujan lebat yang dijangka akan berterusan di sekitar kawasan-kawasan berkenaan. Oleh itu, orang ramai, khususnya mereka-mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir, dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca tersebut. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.